Makanya saya mau main kacer, tapi bukan sembarang kacer. Saya harus punya kacer yang benar-benar kacer istimewa. Kacer itu dalam hal menampilkan kacer itu sangat panjang dan kali lebar. Iya, betul. Makanya saya mau beli kacer ini juga, Om. Ya. Mantonya kan setahun lebih. Iya. Beda lama, sama Murai. Lama. Antara lagi. Jarod Dewa Ruci kan kita pantau setahun, hampir satu tahun ini. Iya. RCI ini, Om. Wah. Ini satu sangkar model terbaru saya siapin untuk kacer mania ini, Om. Kayaknya jadi nih. Apa itu? Udah adil nih ini. Masih 50-50, Om. Kan Om lagi rame nih, Om ngejar kacer katanya. Ya. Jadi udah adil belum? Belum, Om. Masih tahap negosiasi lah, 50-50. Karena incaran saya ini kan ada dua kacer, Om, sebenarnya. Ada dua kacer ya? Ada dua kacer. Pertama... Oh, iya. Satu lagi siapa itu? Jarod. Jarod sama Dewa Ruci. Iya. Ini tingkat kestabilan kacer dua ini sudah tidak diragukan lagi. Iya, dong. Yes,
Tingkat kestabilan kacer 2 ini sudah tidak diragukan lagi. Iya dong. Iya kan? Uh-uh. Cuman Jarot ini untuk ke Jabodetabek dan Jawa Tengah, Jawa Timur itu agak sedikit kurang kita monitor. Jadi saya minta Ahim sama teman-teman Lampung untuk ngejar Jarot kemarin itu. Oh iya, Ahim orang Lampung dia ya. Ya, ternyata balik ke Bandung tangan hampa. Jadi si Jarotnya ini positif tidak dijual karena sudah ya udah sepakat dengan tim dan perawatnya bahwa kacer ini sampai kapanpun tidak akan dijual. Maka dari alasan itu kita berpindah kepada Dewa Ruci. Tapi Dewa Ruci ini burung juga dari Lampung, Om. Oh iya dulunya. Asalnya ya? Dari Lampung. Lampung juga, ya? Tapi Dewa Ruci ini 2 tahun ke depan kan stabil, Om, stabil terus. Apalagi ini baru aja dapat kemenangan 1 unit mobil toh, Om. Benar. Oh iya. Nah, ketika Surabaya mau ke Dewa Ruci ini, Om, bukan uang yang bicara, Om. Karena Om Dwi Sampit kan juga pengusaha, Om. Iya. Jadi taraf nego-negonya itu bukan kayak kemarin-kemarin kita todong, kita bayar sekian. Itu enggak. Jadi Om Dwi Sampit ini salah satu pengusaha. Tapi ketika kita sama-sama pengusaha bicara materi, itu kan enggak etis. Enggak etis. Yang bicara adalah pertemanan. Nah. Dan tujuan. Ya, dan tujuan. Tapi kalau kita tiba-tiba kita langsung tantang uang, saya yakin ya, Om Dwi Sampit nolak. Juga akan nolak dan ya, tidak berkenan. Ya. Tapi ketika kita kedepankan pertemanan, dan tujuan, tujuan kenapa sih saya pengen meng-take over Dewa Ruci atau kacer-kacer yang lagi bagus-bagus di era sekarang? Karena saya punya satu keyakinan ya, bahwa kacer ini di tahun 2023 ini akan jadi momentum ya, bagus untuk naik ke atas. Iya. Itu dari sebelumnya kan? Kurang lebih kalau nggak salah 2 bulan yang lalu ya. Pengen kacer deh. Iya, browsing, kontrol, lomba-lomba kacer di kontrol terus ya. Saya bulan. Cek semua sebenarnya saya kontrol pengen kacer itu udah hampir 1 tahun ya, Om ya. Iya. Keinginan menggila, pengen punya kacer bagus. Tambah mantau, udah mantau keburu seneng, Om. Ya. Mas Cendol, minta tangkringan ini dipasang, Mas Cendol. Saya pengen tahu bagusnya seperti apa. Nah, ini kan mumpung kacer Dewa Ruci masih tahap nego nih, Om. Ya, belum deal ya? Nah, belum deal, makanya saya pengennya saya siapin dulu sangkar istimewanya. Gak apa-apa, Mas Cendol. Dia ini, apa, stoppernya hologram ya? Ya, cakep nah, ya? Ini dia punya stopper tuh hologram, artinya bisa kena cahaya dia mengeluarkan cahaya. Beritanya udah santer tapi ya, Om, di media sosial ya. Nah, ini keren nih, Om. Ini persiapan dulu sangkarnya, Om. Kita siapkan sangkarnya dulu. Kurang panjang, Mas Cendol? Cukup. Oke. Okay. Oh. Keren kan? Iyalah. Siapakah yang akan menempati sangkar ini, Om? Apakah Jarot, Dewa Ruci, atau kacer lainnya? Mungkin ada kacer yang lain. Tapi memang keren lah. Elegan sekali. Ini nomor satu ya? Ini nomor satu, Om. Spesialis kacer kan harus nomor satu. Ya. Ukurannya juga ukuran standar, Om. Tapi yang membedakan sangkar ini dengan lain apa, Om? Apa tuh, Om? Coba jerujinya, Om. Weh, ini jeruji rapi banget. Ya, apa coba? Bukan sekedar jeruji rapi. Ini bukan sekedar kita rapi. Pakai fiber, Om. Betul sekali. Kita bikin jerujinya ini lebih kecil tapi lebih kokoh. Ya. Ini ukuran jerujinya adalah 1 mili, Om. Ya, rapi, burung kokoh, lebih kelihatan. Lebih kuat. Burung lebih kelihatan, nah, tapi untuk kacer ini keren ya, Om. Betul, betul, betul. Terus Om lihat nih, stopper kuncinya, Om. Stoppernya. Kunci ya, kunciannya itu. Ya. Keren. Tuh, simple, kunciannya kan praktis, unik. Praktis. Ya. Baru kali ini kuncian ini di sangkar kacer. Jadi ya, kacer mania kalau bersihin atau apa lebih aman, Om. Simple dan kuncinya udah kunci dia. Terus desainnya juga kan, desainnya saya bikin elegan banget, Om. Cakep. Pemilihan ya, warna juga bagus, Om. Nah, inilah calon sangkar kacer yang akan kita take over nanti, Om. Ya. Mungkin ini juga bukan buat kacer aja ya, Om.
Ya. Buat cuca hijau juga? Cuca hijau bisa. Ya. Karena ini jerujinya aman, Om. Ya, aman. Kecil tapi kuat dan ya, kokoh dia, Om. Biar kacer mania itu lebih lebih bergeliat, ya, terus lebih ini lagi, lebih semangat di tiket-tiket yang memang tiket utama. Soalnya saya lihat Murai Batu era kesini masih bagus Murai Batu, tapi kans kacer mania untuk di tiket utama sudah momentum, ya, lah, sudah momentumnya 2023 ini kacer mania harus naik kelas, Om. Ya, biasanya naik yang tingkat. biasanya yang bermain kan Murai Batu dan Cuca Ijo di kelas ya, utama. Betul, betul. Ya, minimal di kalau di brosur tuh yang pertama tuh Murai Batu sama Cuca Ijo gitu. Ya. Nah, nanti kacer nih kayaknya. Kacer. Kacer itu kacer punya tingkat animo yang lebih ini, lebih besar untuk ke jenjang lebih lebih tinggi lagi. Animo besar dan tingkat kesulitannya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi, perang jantung, senam jantung. Makanya saya mau main kacer, tapi bukan sembarang kacer. Saya harus punya kacer yang benar-benar kacer istimewa, Om. Yeah. Dalam hal menampilkan kacer itu sangat panjang dan kali lebar, Om. Iya, yeah, betul, betul. Makanya saya mau beli kacer ini juga, Om. Iya. Yeah. Mantonya kan setahun lebih, ya, beda lama, sama Murai. Lama. Antara lagi. Jarod Dewaruci kan kita pantau setahun, hampir satu tahun ini, Om. Iya, dilihat. Sebelum Viking mulai kita udah pantau-pantau kacer, karena kacer ini punya satu kans untuk menjadi the next tiket utama ya, selain Murai Batu, Om. Iya, betul, Om. Terus pemain-pemain kacer ini juga sekarang sudah bukan kalangan menengah ke bawah lagi. Ya. Sudah menengah ke atas sudah banyak. Nah, saatnya sekarang pemain kacer-kacer ini harus lebih berani. Lebih berani kompetitif di event-event yang lebih besar. Ya. Apalagi G24, Om. Burung bagus kenapa nggak berani? Ya? Nah, burung bagus, burung mahal, kenapa nggak berani bertanding ke event-event yang lebih besar lagi? Nah, betul. Ini, Om, sebelum kita take over, kita siapin sangkarnya. Istimewa nggak, Om? Keren. Ini bukan istimewa lagi, udah keren banget ini. Oke, jerujinya Faber. Karena jerujinya terbaru Faber. Desainnya. Ya, desain elegan. Elegan. Ini kokoh banget. Iya kan? Kuat. Ini dia, Om, yang saya siapin untuk calon kacer kita, Om. Ya. Semoga deal, Om. Alhamdulillah, amin, semoga amin. Semoga deal, ya. Semoga deal. Tapi kalau deal ini, Om, menjadi dua satu. Dua bulan, loh. Ya, dua bulan sih. Ngontrol terus. Dua bulan ngontrol nih? Terus, lobby-lobby. Terakhir, kemana? Om, saya telepon sama Om Dwi Sampit dari jam 11 sampai jam 2. Sampai jam 2, ya. Sampai jam 2. Mau sahur nih. Demi apa? Demi lobby-lobby tadi. Demi mendapatkan kacer Dewa Ruci ini nggak gampang sih, Om. Betul, karena ya, kalau kita orang lain, kita sugihin uang, ya, mereka akan takluk. Tapi selesai. Ketika sama-sama pengusaha, ya, bukan uang lagi yang bicara. Ya. Tapi tingkat pertemanannya pertemanan, ini. Pertemanan untuk besok gimana ketemu. Nah, enak, gitu, ini ya, yang menjadi tingkat kesulitan take over Dewa Ruci itu di situ, Om. Ya. Karena bukan hanya uang yang bicara. Jadi kita benar-benar persuasif. Ngomongnya juga kan harus perlu kehati-hatian, jangan sampai menyinggung. Betul. Nanti kalau tersinggung, Om Sampitnya nggak mau ngelepas Dewa Ruci, kacau kita. Semoga, Om, deal lah. Ya, semoga, amin, deal. Kalau nggak Dewa Ruci suruh main di Viking besok minggu kan ada itu. Boleh, 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 Om. Kan ada kacer ya? Wah, kacer. Nah, ini, Om, Bro. Nanti biar umur-umur biar lihat tampilnya, nah, Dewa Ruci. Nah, ini saya diingetin, di Viking baru kali ini tiket 1 juta. Kacer, di kelas kacer. Dan tiketnya habis. Habis. Jadi rebutan, Om. Ini hebatnya di sini nih. Baru pertama kali menggelar kacer tiket 1 juta. Selesai. Selesai. Enggak lama itu. Bahkan ada yang ini minta lagi. Iya. Bahkan kita, ada yang waiting list event. Betul. Waiting kita list. Kita posting itu, Om, Bro, jam 2 siang, jam 7 tiket udah habis, Om. Iya. Udah habis. Terus udah ditambahin kelas. Udah ditambahin kelas. Habis lagi. Habis lagi. Minta tambahin kita enggak bisa. Iya. Itu minta event. Iya. Habis lebaran. Habis lebaran. Nah, teman-teman kacer ini fighter sekali, Om, Bro. Karena kenapa? Kemarin tiket kita dari 12 kelas ya, Om. Ya. Jadi 20 kelas. Kalau kita tambah lagi, selesainya jam berapa ini? Nanti ya malam. Nanti malam. Ya. Jadi mereka minta habis lebaran, minta
disuguhkan event bikin atau event dibuatkan lagi. Event seperti ini lagi, event tiket yang lebih mahal, tiket 2 juta atau 5 juta. Aduh, no. Kacer berani banget nih tiket tantangin kita 2 juta sampai 5 juta. Yeah. Kan? Tapi hebatnya Om, bukan tiket 1 jutanya di Viking Om. Hebatnya di tiket 1 juta besok di Viking di tanggal 2 April itu ada peserta dari Medan 3 orang. Oh, Medan. Kalimantan 2 orang. Oke. Okay. Ya kan, Kaltim ada 2 orang. Kaltim. Terus dari Lampung enggak usah ditanya Om, banyak. Banyak. Jarot juga ke sini nih Om, insyaallah Jarot ke sini. Terus Palembang 1 orang. Palembang. Jawa Timur nih Surabaya. Yang mendominasi. Yang paling mendominasi adalah peserta Jawa Timur. Kacer besok di tiket 1 juta Om. Wah. Wow. Bandung 1 orang Om. Bandung 1 ya? 1 orang baru terdata 1 orang. Itu ya. Makanya jadi kayak Bandung baru satu, sedangkan Bandung juga banyak kacer, artinya benar-benar tiket itu habis. Ya, mudah-mudahan dengan geliat takeover kacer, wah di tahun ini menambah geliat para peminat kacer mania juga Om. Ya. Hitam putih semakin naik tata. Iya, hitam putih harus naik tata di tahun 2023 ini. Semakin berjaya. Semakin berjaya. Kita lihat dari... Wajib Om. Ya kayak... Ini lah tiket 1 juta. Besok habis lebaran pada minta tiket 2 juta. 3-2 juta. Artinya kan udah mulai berkembang ya. Nah, hebatnya teman-teman kacer nih Om. Habis lebaran minta tiket 2 juta. Iya. Mereka apa enggak mikir mudik ya Om ya? Coba nanti deh kita sesuaikan sehingga enggak mengganggu antara waktu keluarga mereka mudik betul. Kita makanya saya bikin gelaran tanggal 2 itu jauh-jauh dari lebaran Om biar mereka tidak terganggu aman dengan dulu. Proses mudik lebaran iya, ini. Acara keluarga diselesaikan dulu. Iya. Nanti tapi apakah komisi. Nanti Jarot atau Dewa Ruci yang masuk di kandang istimewa ini, dua-duanya adalah kacer bagus. Dua-duanya kacer bagus. Kacer bagus, ya. Dua-duanya istimewa, semoga dua-duanya deal. Punya tingkat kestabilan yang bagus Om. Semoga deal. Yang manapun nanti deal ataukah Dewa Ruci atau Jarot, mudah-mudahan membawa dampak positif untuk teman-teman kacer mania. Teman-teman hitam putih ini semoga dengan adanya take over antara kedua burung ini membawa satu berkah juga ya Om. Kedua menambah animo juga semangat teman-teman kacer mania. Mudah-mudahan itu harapan saya Om. Siapapun nanti yang deal antara Dewa Ruci dan Jarot Om. Kalaupun Dewa Ruci maupun Jarot nggak deal, tetap saya tunggu di Viking Arena. Nah, setuju Om. Nah, Om Bro, begitu tadi ulasan tentang rencana take over antara Dewa Ruci dan kacer Jarot, dua-duanya sama berasal dari Lampung. Tapi sama-sama siapapun keras. Nanti yang deal dan menempati sangkar istimewa ini, harapan saya adalah transaksi take over tahun ini membawa satu berkah dan satu semangat lagi untuk kacer mania lebih lebih kompetitif ya Om dalam berlomba level lebih semangat lagi dan saya yakin kacer di tahun 2023 ini adalah momentum bagus untuk naik lebih tinggi lagi. Terima kasih Om Bro dan salam excellence.